Oke, halo guys, ketemu lagi dengan saya. Ini buncah kelapa yang 2 minggu lalu saya pangkas. Udah tumbuh segini lagi dan saya akan melakukan penyayatan kembali bertujuan agar daunnya nanti menjadi kecil gitu. Oke, kita mulai. Oke, jangan ragu-ragu guys untuk menyayat buncah kelapanya. Terus berani, kalau biar nggak putus kita pegangin aja begini. Seperti ini. Di sini udah terlihat daun-daun baru. Daun barunya. Kita kupas saja. Nah, kita sisakan seperti ini. Nanti kita tunggu lagi perkembangannya. 1 minggu kemudian saya akan update lagi seperti apa. Tetap ikutin terus channel saya. Kita di sini sama-sama belajar. Semoga mengerti apa yang saya terapkan di video ini. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.